Pembangunan jalan aspal di Desa Ngerancang dalam TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro telah mencapai 40%. Anggota Satgas bersama warga Desa Ngerancang Gotong Royong melakukan pengerjaan pembangunan. Pelaksanaan program pengaspalan jalan di Desa Ngerancang telah sampai pada tahap pertama, yaitu pengaspalan SCBC pada bagian kedua. Bersama dengan warga, anggota Satgas bahu-membahu mengerjakan penyemprotan basah ke tanah yang akan diaspal. Selain itu, anggota Satgas lainnya juga melakukan penghamparan SCBC dengan menggunakan alat berat serta skop untuk pemerataan. Satgas TMMD ke-110 Kopral 1 Samsul Arif menjelaskan, tahap penghamparan SCBC ini merupakan langkah awal program pengaspalan. Untuk sementara, pengaspalan yang berada di Desa Ngerancang telah mencapai 40%. Kegiatan hari ini yaitu pengaspalan ACBC, di mana langkah awal yaitu penyemprotan basah, itu gunanya untuk melekatkan antara aspal dengan tanah. Sampai saat ini perkembangan pengaspalan yaitu 40% untuk daerah Ngerancang saja. Dengan demikian, adanya program ini dapat memudahkan akses lalu lintas warga serta meningkatkan perekonomian warga. Dari Bojonegoro, Tim Liputan Satelit TV mewartakan.